Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, berkunjung ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 6 Januari 2024. Dalam kunjungan itu, Gibran bermain futsal bersama anak-anak kiai. Menariknya, putra sulung Presiden Jokowi tersebut mengenakan sarung dan jersey bertuliskan Samsul. Dilansir Kompas.com, istilah Samsul disematkan pada Gibran setelah dirinya salah sebut asam folat menjadi asam sulfat beberapa waktu lalu. Namun dalam pertandingan futsal kali ini, Gibran justru percaya diri memakai istilah tersebut pada jersey-nya. Alhasil, istilah Samsul dijadikan candaan oleh anak-anak kiai. Mereka bahkan meneriakkan kata tersebut sejak awal, pertengahan, hingga akhir pertandingan. Terlebih saat Gibran berhasil membobol gawang lawan berkostum merah marun sebanyak 2 kali. Setelah bermain futsal, Gibran mengucapkan terima kasih kepada para Gus atau anak kiai yang telah mengajaknya berolahraga dengan cara yang unik. Ia mengaku sangat terhibur di tengah rasa lelah dengan agenda kampanye politik yang saat ini terus dia ikuti. Adapun dalam kunjungan kali ini, Gibran sebelumnya bertemu dengan Habib Thohir dan sejumlah perajin batik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.